Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembudidaya ikan. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Kang Deddy di Saung Inovasi Perikanan Kelautan Bina Jala Satrio Cirebon. Sahabat, pagi ini saya ingin mendengarkan testimoni dari Ibu Ade, seorang pembudidaya ikan lele di kawasan Mundu, Kabupaten Cirebon, yang telah menggunakan probiotik jamu ikan Kang Deddy. Probiotik ini hasil perjalanan panjang saya kurang lebih 15 tahun dalam membudidayakan ikan dan sudah digunakan 3 tahun di para pembudidaya ikan, khususnya teman-teman yang berada di wilayah 3 Cirebon. Nah, ini kemasannya nanti saya akan jual ya. Itu ada yang 600 ml dan juga ada yang 100 atau 1500 ml. Jadi tidak usah berpanjang lebar, kita dengarkan testimoni daripada Bu Ade, seorang pembudidaya ikan lele. Gimana Bu Ade setelah menggunakan jamu ikan dari probiotik ini? Iya, alhamdulillah Pak Deddy, setelah pakai probiotik jamunya Pak Deddy tuh, jadi apa, lelenya pada sehat. Alhamdulillah. Nah, nanti mudah-mudahan di mana panen bisa, bobotnya bisa bertambah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini teman-teman semua, mudah-mudahan saya ingin membantu para pembudidaya, khususnya pembudidaya ikan kecil, terutama biasanya yang di kolam terpal ya, karena biasanya kematian tinggi, apalagi sering ada perubahan suhu, perubahan pH. Nah, ini fungsi jamu ikan ini salah satu untuk memperkuat stamina tubuh ikan, menambah nafsu makan. Kemudian juga salah satunya adalah bisa untuk FCR-nya itu lebih rendah lagi gitu, paling tidak bisa mengurangi kurang lebih 10% karena penggunaannya dengan dibibis. Nah, kalau teman-teman para pembudidaya bertanya berapa harganya, saya jelaskan di sini harganya cukup murah, yaitu 1 liter untuk harga di Cirebon adalah cuma Rp20.000 per liter. Nah, kalau teman-teman ada yang beli banyak, nanti harganya bisa didiskon ya Bu Ade ya. Iya. Nah, yang banyak itu kalau misalkan pembelian lebih dari 50 liter. Baik, para teman-teman semua, para pembudidaya ikan, mudah-mudahan dengan hadirnya probiotik jamu ikan ini bisa menambah warna, menambah pilihan untuk teman-teman, supaya ikan dalam budidayanya lebih sehat lagi, dan tentunya tujuan air bisnis adalah mendapatkan pendapatan yang optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa channel YouTube Kang Deddy Supriyadi. Ajak kalian.